Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini saya akan membuat media pancing BSF dari alam menggunakan tape singkong, memanfaatkan apa yang sudah tidak bisa dimakan, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi tape singkong ini aroma fermentasinya sudah sangat kuat, namun rasanya yang masam dan tidak cocok atau tidak enak untuk dikonsumsi. Akhirnya saya manfaatkan untuk media pancing BSF alam. Karena aroma, tekstur sudah lembek, aromanya juga sudah sangat kuat, jadi saya tidak akan mencampur. Sudah sangat layak untuk dijadikan media pancing. Tekstur yang empuk atau lembek, aroma yang sudah fermentasi, menyengat. Mungkin di sini sudah bisa lihat kumbang atau sejenis, kalau bahasa Sunda aro. Atau si ya aro lah bahasanya. Terus sudah banyak yang mendekat, termasuk lalat rumah juga sudah mulai mendekat. Ramatuk-ramatuk sudah mulai mendekat. Jadi langsung kita tutup aja. Nanti atasnya akan saya tutup menggunakan sisa dari waring, dan di atasnya lagi akan saya kasih tray telur sebagai media BSF untuk menaruh telurnya. Harapannya dia bertelur di tray, tidak bertelur di mana-mana. Ya, lalat hijau sudah mulai mendekat karena aromanya ini sudah sangat menyengat. Oke, langsung kita tutup saja ya. Oke, langsung saya tutup. Jadi penampakannya seperti ini. Tetap saya tutup menghindari cicak masuk. Harapannya BSF akan bertelur di dalam-dalam sini, di rongga-rongga. Lalat hijau sudah mulai mendekat. Kita akan taruh di atas sana, di atas kandang. Backlight ya. Itu uji coba pertama menggunakan
fermentasi Yakult dan Masako, dan bahan-bahan seperti mengkudu dan sebagainya, buah-buahan yang sudah busuk. Ini menggunakan tape singkong yang sudah jadi, fermentasinya sangat kuat, namun rasanya tidak layak konsumsi, jadi saya manfaatkan. Yang di sana sudah kurang lebih 8 atau 9 hari. Yang ini baru hari ini. Oke, semoga dua-duanya mendapatkan telur yang banyak, BSF-nya banyak yang bertelur, sehingga beberapa hari ke depan kita akan panen telur banyak. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.